Selangor bersedia bekerjasama dengan barisan kabinet baharu yang diumumkan pada petang 9 Mac demi kesejahteraan rakyat negeri itu. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syahri berkata beliau konsisten mengharapkan hubungan yang profesional di antara negeri dan juga persekutuan. Amiruddin juga berharap kerajaan negeri tidak berada dalam keadaan tertekan dibuli dalam beberapa situasi dan keadaan seperti sebelum ini.